Hendak antar surat ke kantor pertanahan, rombongan masyarakat adat yang tergabung dalam forum aman dihadang polisi dan polisi cabut kunci mobil yang muat warga. Ratusan masyarakat adat Kabupaten Sika yang tergabung dalam forum aman dihadang anggota kepolisian di depan Polsek YGT. Polisi juga menyita 15 kunci mobil yang mengangkut masyarakat adat ke kantor pertanahan Kabupaten Sika. Masyarakat adat yang marah kemudian melakukan aksi protes hingga masuk ke halaman Polsek YGT. Ketua Forum Aman mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian Polres Sika yang tiba-tiba menghadang mereka. Padahal mereka hanya mau ke kantor pertanahan untuk menyerahkan surat pembatalan penerbitan sertifikat, bukan untuk berdemo. Hari ini mau antar surat. Gimana, Pak? Oh, antar surat ke pertanahan. Tapi diblok oleh pihak keamanan, dalam hal ini polisi. Bapak, maka mereka diblok kenapa? Antar surat soal apa, Bapak? Tentang tanah ex-HGU. HGU, ya. Yang dipaksakan keluarkan sertifikat apa SK. Dan sekarang mereka sementara beraksi dengan menebang tanaman masyarakat. Sementara tanah itu masih dalam sengketa. Adapun rombongan masyarakat adat ini bergerak dari desa Nangahale menuju kantor pertanahan Momere untuk mengantarkan surat pembatalan penerbitan sertifikat hak guna usaha atau HGU oleh PT Kris Rama. Usai dihadang polisi, masyarakat adat yang tergabung dalam forum aman ini pun kembali ke posko dan berjanji akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Dari Sika, Joni Nura, Tim iNews melaporkan.